tegaskan tak pindah agama, Pevita Pierce akui hanya lakukan ritual meluka. Pevita Pierce tegaskan dirinya tak pindah agama setelah diduga lakukan ritual yang biasa digelar oleh umat Hindu. Aktris cantik tersebut diketahui berusaha untuk memperbaiki diri secara batin dan rohani setelah melewati banyak hal di tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, @pevpierce sebelumnya mengunggah sebuah potret yang menunjukkan dirinya tengah diguyur menggunakan air serta taburan bunga. Diketahui, ritual yang dilaksanakan oleh Pevita tersebut dikenal sebagai upacara melukat. Upacara melukat merupakan salah satu ritual untuk penyucian diri yang dipercaya oleh masyarakat Hindu. Kata melukat pun diketahui berasal dari bahasa Bali, sulukat, terdiri dari su yang berarti baik dan lukat yang memiliki arti penyucian. Unggahan dari Pevita Pierce lantas membuat sebagian pihak bertanya-tanya dan mengira adik dari Kenan Pierce ini pindah agama. Namun, Pevita Pierce membantah isu tersebut dan memberikan klarifikasi jika ia hanyalah semata melakukan ritual tersebut untuk menangani rasa trauma. Pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.